cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Oke teman-teman, hari ini saya akan coba berkeliling-keliling ya di sekitar rumah saya, di sekitar lingkungan ini. Jadi ceritanya besok kan kerja, sedangkan kemarin-kemarin kan saya sakit, dan sekarang untuk mencoba pemanasan dulu lah, pemanasan untuk pemulihan ya. Sambil pemanasan saya akan coba ngevlog dengan alat ini teman-teman. Bayangin ngevlog dengan alat seperti ini ya. Untungnya ya di daerah saya, kalau daerah saya itu kan udah pada tahu ya. Kalau saya kerjaannya ya begini gitu, di samping saya kerja. Oke, gitu terus ya. Yuk. Saat ini saya sedang menggunakan kamera iOS M3 seperti biasa. Dan untuk shutter speednya saya menggunakan di 1/125. Untuk bukaan lensanya di f4.5. Dan untuk ISO-nya saya menggunakan auto aja ya, cari aman lah. Karena suasana perubahan cuaca ini berubah-ubah di sini. Yuk kita langsung saja sambil jalan-jalan. Saya mulai masuk ke luar rumah. Masuk ke dalam lingkungan ya. Bayangin teman-teman kalau misalkan saya nge-vlog pakai alat ini di tempat keramaian. Rasanya malu men. Malu ya. Untung nggak ada siapa-siapa. Nah inilah kestabilan dari kamera iOS M3 dengan lensanya lensa kit teman-teman. Ini saya pakai sebelah tangan tuh. Sebelah tangan pakai tangan kiri. Saya gantian pakai tangan kanan. Karena ini lumayan berat ya. 2 kilo. Beratnya 2 kilo. Dan aduh lumayan berat juga. Ada si teteh lagi nyuci. Lagi ini berjemur. Punten teh. Ah biasa, ayo hore ngevlog lah. Ayo teh mohon. Nah jadi sambil untuk pemulihan jadilah jalan-jalan sedikit ya, gak ada salahnya. Ah punten lah. Kestabilannya ya seperti ini teman-teman. Kita kemana ya bu? Teh punten teh. Aduh lumayan malu, cukup malu men asli ini karena terlalu mencolok. Teh bentar ya, ini cari angin aja lah bentar, ini cahayanya agak sedikit terik ya, saya turunkan aja untuk saya di bukaan f7.1. Neng banyak sekali yang liatin teman-teman, wajar aja ya, karena jujur aja ya untuk di kota Tasik kalau lihat peralatan seperti ini tuh agak sedikit masih ini ya, beda kalau di kota-kota besar. Nah, kayak saya kalau nerbangin drone aja ya, misalkan saya nerbangin drone biasa, nanti bakal lama anak-anak pada kumpul teman-teman, dan banyak yang nanya, ah kemarin ada drone, oh, saya balik putar olah dulu lah, malu eng. Ah tadi ada drone katanya kemarin, ada yang nerbangin, nanya sama saya, itu drone siapa ya? Ah, saya cuma bilang sama mereka, emang di sini ada yang punya drone gitu. Ya siapa lagi kalau bukan saya? Sombong amat. Jawabannya, tuh anak-anak juga pada ngumpul. Nah, saya gini-gini aja udah lihat-lihatin ya. Ah, lumayan cari keringat untuk pemulihan. Pemulihan di masa pandemi, karena kemarin saya sudah terpapar ya, mungkin gejalanya sama teh. Ah ngesang ya teh, mulung gasang ya, begitulah teman-teman. Kang ayo ngesang ya teh kang. Kang mohon ya, ayo bentar. Nah teman-teman inilah stabilannya ya. Mungkin kalau dibilang stabil, stabil lah. Lumayan cukup stabil. Ya di Moza Air Cross 2. Yes. Tapi kelemahannya berat. Ya. Kalau berat sih wajar. Nah, mana lagi. Coba gini. Waduh berat ini 2 kilo men. 2 kilo begini lumayan berat, lumayan ya, untuk pemulihan caranya saya seperti ini ya,
muter-muter. Masuk lagi. Masuk lagi ke rumah. Aduh, lumayan capek teman-teman. Sambil ngobrol aja ya, ngomongin seputar dengan ini, kebetulan nih, kebenaran saya di bidangnya ya, ngomongin seputar dengan yang terjadi sekarang, COVID-19 ya. COVID-19 itu kan COVID yang munculnya di tahun 2019, jadi COVID-19 sekarang udah 2022, udah ada yang namanya apalah, varian baru katanya. Nah, untuk kita sekarang yang namanya protokol kesehatan itu kan salah satunya adalah menggunakan masker. Oke, udah sambil buka lagi maskernya biar gak capek. Ini teman-teman ya, ada yang lebih utama dibanding kita menggunakan masker. Yang paling utama itu apa? Jadi si virus itu tidak ada obat untuk mematikan virus. Virus itu hanya bisa dilawan oleh imun, bukan dengan obat. Jadi salah satunya protokol kesehatan yang paling penting itu bukan masalah cuci tangan, bukan masalah berjemur, bukan masalah di masker. Tapi 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita pakai masker tapi tidak makan, yang ada pipes gitu teman-teman. Makanan juga diperhatikan. Makanya mah buat pemerintah juga dukung masyarakatnya untuk memakan makanan 4 sehat 5 sempurna dengan cara ya, dengan cara mungkin program pemerintah itu sendiri. Saya dukung kok. Oke, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.